cerita kita ingin dengarkan. Borak-borak lagi kita kupas dan terus kita bongkarkan. Salam sejahtera dan salam seni kepada para pendengar dan penonton podcast baru kami, iaitu Borak Seni bersama Sis Shay dan Bro Je. Kita kupas dan kita bongkar tentang seni dan budaya kita dan faham lebih lagi terutamanya isu-isu seni masa kini dalam siri pertama kita, Senism. Kita bandingkan dulu dan sekarang. Cakap je apa nak cakap. Luahkan perasaan yang sudah lama tersimpan dan tersirat. Kongsi pengalaman dan pandangan anda tentang seni kita supaya seni dan budaya kita tidak akan luput ditelan zaman. Hey, wah, yang penting ini bukan tembak kerana diterimbat, tetapi pendapat dan pandangan bukan tepat hanya pengetahuan masyarakat. Pastinya sesuatu pembelajaran yang bermanfaat. Salah cakap, kena sebat. Jangan lupa kongsi dan juga like media sosial kami di FB dan juga Instagram Variasi Performing Arts, atau apa saja pandangan dan pendapat anda, sila email kami di variasi.performingarts@gmail.com. Podcast ini dibawa oleh Variasi Performing Arts. Okey, Bro Je, kita nak sembang sikit lah. Okey, so Variasi telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan hampir jejak ke tahunnya yang ke-20. Alhamdulillah. Congrats. Okey, so ramai nak tahu ni dan nak terus bongkar. Jadi bagaimana boleh tercetus idea untuk menubuhkan Variasi? Saja-saja. Okay. Bila saja-saja je tu dah jadi serius je ke? Memang serius kerana pertama tercetusnya idea ni sebenarnya bila tengok ramailah budak-budak kita ni pandai berkarya, pandai nak hasilkan persembahan yang unik, kreatif, dan mereka tak ada wadah atau peruang untuk mereka tunjukkan bakat mereka ni kan. Dari situlah Variasi muncul untuk membantu dan mengajak anak-anak kita semua berkarya dan tunjukkan kreativiti mereka. So jadi Variasi jadi tempat untuk anak-anak kami sekarang ni untuk meluahkan kreativiti mereka. Betul. Dan juga kebanyakan mereka suka menyanyi. Dari nyanyi dalam toilet, why not nyanyi dengan Variasi kan? Kalau boleh berlakon, boleh berangan sini, berangan sana, kat dalam bilik sorang-sorang, mak ketuk pintu, apa kau buat tu kat dalam bilik, berangan. Jadi why not join Variasi kan? Kita tak tahu daripada yang berangan tu akhirnya mereka jadi artis terkenal. Betul. Saya bangga kerana mereka yang mengikut Variasi sejak awal lagi pada tahun 2000. Hari ini di kaca TV anda lah. Siapa dia? Nanti kita cari. Okey, tapi kan Bro Je, kita nak tanya lagi sikit. Tak ke dah banyak badan seni di Singapura? Tertiba je Variasi nak muncul ni, apa keunikannya? Why not? Apa salahnya kan? Kita sama-sama kongsi ilmu, kongsi ruang. Inilah masanya kita berkolaborasi dengan anak-anak tempatan kita dan kumpulan-kumpulan seni ada di Singapura ni. So, masing-masing ni sebenarnya ada keunikan dan identitinya sendiri. Nak tahu lebih lanjut, kita akan kembali selepas ini dalam Jom Bongkar. Kita berehat seketika. Okey, kita kembali sekali lagi dalam podcast terbaru kami, iaitu Borak Seni. Di dalam segmen baru kita ialah Jom Bongkar. Dan kita akan mulakan dengan peribahasa ini yang sangat asli, sangat klasik, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sangat klasik. Dan peribahasa ini menunjukkan anak-anak kami yang harus nak kata exposekan mereka dalam dunia seni, dalam segi nyanyian atau tarian dan sebagainya. Dan tidak asing lagi peribahasa ini kepada masyarakat kita, namun ramai yang masih terfikir pemahaman dan makna di sebalik peribahasa itu. So, jom kita bongkar. Bersama tetamu undangan kita pada kali ini ialah seorang seniwati penggiat seni di Singapura. Inilah dia orangnya yang cantik, sopan santun, dan orang tahu beliau lah. Ini dia Puan Marina Yusof. Apa khabar Kak Ina? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Anza dan Pak Syimah.
Pastinya bersama kami hari ini. Tapi sebelum tu, kami nak mengucapkan tahniah kepada anda dan juga Seri Warisan kerana baru-baru meraih kemenangan kejayaan Anugerah Warisan Negara. Tahniah! Alhamdulillah. Kesenian Melayu Singapura. Alhamdulillah. Thank you. Pastinya Seri Warisan ni adalah salah satu kumpulan yang harus kita contohi kerana melestarikan budaya dan warisan di Singapura, ya. Ya, alhamdulillah. Aha, okey. Ini Syed sebenarnya kan, Puan Marina Yusof ni atau dikenali lebih Kak Ina lah, eh. Beliau ni sebenarnya aktif dalam bidang seni, ya, sebagai seorang penari, penyanyi, pelakon dan juga dalam bidang pengacaraan, tidak kira di majlis-majlis rasmi ataupun di kaca TV anda. Betul. Jadi, Syed, ada tak soalan nak tanya ni Kak Ina kita hari ni? Oh, macam-macam soalan kalau kita think about. Topik kita important. Ya, yeah, betul. Okay, so for Puan Marina Yusof ni, atau lagi mesra lah, eh, Kak Marina. I panggil Kak Marina lah, eh, for macam, kita macam offhand sikit. Okay, so kita nak tanya tentang peribahasa yang kita berbicara sebelum ni dalam kita punya other segment sebelum ni. And peribahasanya adalah melentur buluh biarlah dari rebungnya. So kita nak tanya tentang pemahaman Kak Marina tentang peribahasa ini, dan adakah ini peribahasa yang sangat-sangat mendalam pada Kak Marina, yang something that macam really close to your heart dalam dunia seni? Betul. Peribahasa tu sangat dekat di hati saya, bukan saja kepada Seri Warisan sendiri, sebab saya rasa amat penting, eh. Kalau kita cakap melentur buluh tu, memanglah kena dari rebung dari awal, eh. Bila dia lembut, bila dia dah jadi buluh, maknanya dia dah tak berguna lagi lah. Dah susah nak dilentur, kita nak pujuk, nak ajak dia pun dah tak ada gunanya, kan. Macam dah terlambat itulah. Dah terlambat. Tapi susah lah. Jadi maksudnya kalau kita lihat, contohnya macam kita di Seri Warisan juga, kita punya kelas kanak-kanak, kita panggil melentur buluh. Sesuai jugalah dengan nama. Jadi memang melentur buluh, kelas melentur buluh. Jadi anak-anak kecil dari usia 6 tahun hingga 12 tahun tu kita panggil melentur buluh. Yang remaja kita panggil tunas remaja. Jadi bermakna memang anak-anak kecil ni harus dilentur daripada awal, daripada rebungnya. Dan kemudian remaja kita sebut tunas. Tunas tu yang ingin berkutik. Jadi daripada dari rebung tu kemudian dia menjadi seorang remaja, dia berkutik, kemudian membesar. Dari situ mereka, kata orang, mengalami bidang kesenian tu dengan lebih mendalam lagi lah, lebih senang lah. Cakap tentang didikan awal ni, kenapa penting sangat ni? Harus kita melentur mereka, tak kira lah dari segi seni, budaya, adab, bahasa. Okey, saya rasa memang sangat penting lah kalau kita cakap tentang contohnya kalau bukan kesenian, kalau kita rutin harian di rumah sekalipun, apa yang anak-anak ataupun budak-budak ni buat contohnya daripada kecil. Kalau dari kecil dia nampak kita buat, dia ikut. Jadi dengan sendirinya ia menjadi rutin seharian. Begitu juga dalam kesenian. Kalau kita lihat, kita nak kena pupuk diorang ni contohnya daripada awal. Memang kita kata minat kita tak boleh dipaksa, sebab minat tu lahir daripada hati sendirilah. Macam kalau saya kecil-kecil, memang saya nak jadi menari tu memang dari diri sendiri yang minat nak menari, tengok cermin menari dan sebagainya. Jadi dari situ mak bapa lihat kita kan minat, dia hantar kita ke kelas tarian. Tapi kalau kita nak pupuk minat anak-anak kecil ni, seharusnya memang dari kecil kita nak suruh. Kalau kita nak cakap tentang seni lah, kita cakap tentang pelajaran, tentang apa saja kita nak suruh dia suka, contohnya suka baca buku. Dari kecil lagi kita dah bacakan diorang buku, kita dah dengarkan diorang bercerita. Kan, kalau kita nak suruh diorang suka mengaji, dari kecil kita dah ajak alif fatah. Jadi kalau belajar seni pun macam tu, dari kecil kita dah kenalkan diorang tengok rancangan-rancangan kesenian, rancangan kanak-kanak, rancangan tarian, contohnya. Jadi pupuk tu kita harus
lakukan tu dari awal, iaitu melentur bulu itu dari rebung itu yang dimaksudkan. Okay, Kak Marina, nak tanya lagi sikit ya. Okay, because masa tu you ada bicara sedikit tentang bila anak kecil-kecil lagi kita harus melatihkan banyak mereka. Jadi banyak dalam segi galakkan. So nak kena banyak encourage anak-anak kita. Jadi kecil kita nampak anak suka menari. I think maybe this is something that she likes lah. Jadi kita encourage dia daripada situ. Dan kita lihat sedikit dengan sejarah dengan Kak Marina sikit dalam dunia seni ni. So Kak Marina sudah bermula sejak kecil lagi. Jadi apa yang membuat Kak Marina ingin menceburi dalam bidang ni sehingga sekarang? Okey, sangat best sebab saya rasa mungkin juga tak ramai yang tahu saya bermula dari usia 10 tahun. Saya memang sertai rumah dari kecil tu 4-5 tahun saya dah menari di rumah, tengok TV rancangan hari raya, joget-joget. Pada masa tu memang tak ada tempat lain lah. Kita ke Seliwana jumpa arwah Cik Nong. Ya, yeah, saya. Cakap, ni anak saya ni minat menari. Sekarang Cik Nong kata kita tak ambil budak kecil, semua orang dewasa. Oh, dia minat sangat. Jadi kerana terlalu minat, Cik Nong kata okeylah, hantarlah, bawa. Jadi sebenarnya Seliwana tu pada dahulunya tak ada kanak-kanak. Mm-hmm. Saya masuk, saya masih ingat masa tu pun Cik Som ada. Saya masuk dengan adiknya saya, mereka buatkan bengkel kanak-kanak Seliwana, yeah, dan membuka ruang untuk ambil kanak-kanak memasuki Seliwana. Uh-huh. Jadi sejak saya ada tu, ada timbulnya bengkel kanak-kanak Tanudra, dia panggil tari, muzik dan drama. Dan situlah saya membesar tu, kesenian tu di bengkel kanak-kanak Seliwana, di mana saya berkawan, berjumpa dengan, saya mula-mula berkawan dengan kakak-kakak besar semua, the seniors, my friends. Pasal masa tu tak ada budak-budak. Uh-huh. Jadi bila tahun 1989 baru diadakan bengkel kanak-kanak. Yeah. Saya memasuki bengkel kanak-kanak tu yang diajar drama oleh Abang Rafihan, Abang Hassan Golista, yang ajar muzik Kak Yati Yunci, yang ajar tarian Puan Som dan anak-anak buahnya lah, Abang Osman, ada Abang Rahman, ada ramai lah, Kak Asna, Kak Kazia dan sebagainya. So dari situlah saya membesar. Dan saya minat kerana dari kecil tu, sebab kita boleh lihat apa biasanya anak-anak yang minat dari kecil ni. Mm-hmm. Biasanya minat mereka kekal, dan bila kita minat dan kita rasakan kita membesar dengan seni ni, kita rasa kesenian tu adalah sebahagian dari jiwa kita, hidup kita. Betul, betul. Jadi bila kita dewasa, sangat beza dengan anak yang dipaksa untuk minat dengan seni, sangat berbeza. Betul. Sebab bila kita dah part of the kesenian, kita buat apa-apa, kita sangat sincere, kita tak fikirkan. Yelah, sekarang semua kita fikirkan tentang wang dan sebagainya. Tapi oleh kerana minat tu lebih besar daripada kita katalah financial wang, memikirkan wang dan kerjaya. Jadi kita nak buat benda tu dulu. Kita tak fikir tentang passion dan sebagainya. Kita tak fikir tentang keuangan dan sebagainya. Kita fikir pasal kita minat passion kita. Jadi dia kata orang mengatasi segalanya lah. Itu saya rasa perbezaan bila kita bermula dari awal. Dari awal. Tapi yang penting kita mesti maintain lah. Ada orang kan budak kecil sekejap je, mereka tak minat bidang lain. Itu berbeza. Itu mungkin kehendak dia setakat itu. Tapi kalau boleh, kalau seseorang tu yang kita nampak minat dia dari kecil, jarang mereka actually stop halfway. Biasanya mereka akan terus menerus sampai lah. Tapi tambahan apa yang Kak Ina tadi cakap tadi tu, sebenarnya cabarannya adalah anak-anak kita ni dulu dan sekarang ni berbeza sedikit terutamanya kalau dulu macam kita-kita ni kalau cakap seni all out punya. Tapi sekarang anak-anak ni dia sekejap, tapi kerana pengaruhnya media sosial macam TikTok TikTok. Tak faham saya tentang TikTok ni betul. Itu yang sebenarnya yang kata tu lebih selera tu lagi besar, you know, lagi sedap lagi bila kita tengok TikTok, you know, semua buat. Bila cakap pasal tarian tradisional, teater bangsawan, bagi mereka macam dah outdated lah. Pandangan kita macam mana tentang ni? Okey, saya rasa itu
memang betul lah, kita tak dapat nafikan, kita tak dapat menidakkan media sosial ni terlalu besar pengaruhnya. Sebab itu kita kita nak cakap, kita orang-orang seni ni pun nak bukan nak fight lah, nak seiring dengan mereka ni pun sangat sukar. Jadi apa yang saya rasa banyak kumpulan-kumpulan dari di Singapura juga yang cuba nak mengekalkan kan budaya kesenian ni. Kalau ada TikTok, mungkin ada yang TikTok traditional punya song ke kan. Kalau ada buat Zoom, kita masih lagi buat Zoom. Tapi saya nampak semua ada variasi, semua kumpulan-kumpulan seni Singapura. Jadi kita nak kena seiring. Contohnya kalau macam tadi Hamzah kata, pengaruh mereka bidang kemodenan dan tarian dan sebagainya lebih kuat, lebih menyerla. Kalau di sekolah pun, kalau kita tengok CCA, tarian-tarian Melayu nak bandingkan dengan hip-hop dan sebagainya, pastinya orang akan pilih, oh nak pergi mana, nak pergi hip-hop dulu eh. Tarian Melayu selalu yang last-last, apa yang mungkin betul-betul minat baru masuk, atau yang bilin-bilin dan sana dah penuh baru masuk ke bidang tarian. Jadi itu yang masalah yang banyak dihadapi oleh juga guru-guru di sekolah. Jadi itu yang saya katakan tadi, macam kita bincangkan tadi, yang saya kata kita nak pupuk nilai kesenian tu memang kena dari awal. Kalau dari besar dia orang masuk primary school dan terdedah dan sebagainya, confirm dia orang tak akan masuk tarian Melayu. Betul. Jadi apa yang kita perlu ibu bapa ialah memupuk mereka tu nilai-nilai kesenian tarian Melayu tu yang sangat indah lah. Bila menonton, kita beritahu mereka, kita bukakan mereka, minda mereka dengan sebenarnya tarian Melayu ni sesuatu yang sangat interesting. Macam kita pergi AAP Arts Education program di sekolah-sekolah, bukan saja kepada pelajar-pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar-pelajar India, mereka jadi suka dengan adat ataupun custom cultural Melayu ni. Bila kita terangkan ini maknanya tumpang layu yang sebenarnya dah hilang, banyak benda-benda dah hilang di rumah. Jadi bila kita bilang benda-benda macam itu ada makna. Bila kita buat apa khabar, saya khabar baik, how are you, I'm fine, thank you. Wah. Please take a seat, please have a ride. Kita dah buka. Dah kita pun dah terbuka buka. Ah, dah buka. Itulah. Jadi macam ini yang sebenarnya hilang, dan kita perlu pupuk anak-anak kecil kita jadi mereka jadi minat, jadi suka. Jadi bila orang tanya nak masuk apa, oh nak masuk tarian Melayu lah, tarian Melayu tu best. Jadi saya rasa itu yang kita sebenarnya harus sama-sama seiring lah dengan apa social media yang membesar-besarkan benda-benda yang sangat popular ni lah. Wow. Okay. Kita akan ya banyak sangat, masya-Allah. Saya nak digest pun you know. Tapi memang bagus, ini semua sangat bermanfaat. Kita akan move on ke soalan yang bonus, iaitu jadi Kak Marina dibesarkan bukan dari keluarga orang seni. Okey, tetapi mempunyai keluarga seni, iaitu suami Kak Marina dan mertua Puan Som Said, dan mempunyai 3 orang anak. Ada tak mereka contohi atau ikut jejak langkah Kak Marina? Empat, ada empat. Dah empat, Masya Allah. Kita share tiga saja. Ibu ayah saya sangat strict dalam pelajaran, dalam pengajian agama dan sebagainya. Tapi saya sangat beruntung sebab ibu dan bapa saya, terutama arwah bapa saya, seorang yang sangat sporty. Dia akan biarkan apa saja yang anak dia minat, dia akan sokong. Jadi saya bagus, dari kecil minat seni, dia yang hantar, dia yang carikan. Setiap show saya dia datang ambil gambar, ambil video, sampai sekarang ada koleksi semua arwah bapa saya yang minat. Sebab tu sangat penting dalam sebuah keluarga tu, kalau anak yang minat, ibu bapa mesti menyokong. Itu salah satu saya rasa key untuk bidang seni ni boleh dilanjutkan. Kalau tak ada sokongan ibu bapa, memang tak haraplah. Sebab nak pergi kelas, kalau tak ada ibu bapa hantar, tak ada orang hantar, memang tak boleh. Yang kadang-kadang menyebabkan anak-anak, dulu saya di kelas Sri Warisan banyak kejadian macam tu. Anak dia sangat minat, tapi kerana setiap minggu tak ada orang nak hantar. Jadi halfway beberapa bulan terus stop dan terbengkalai macam tu. Sayangnya saya pasti bangsa variasi juga ada kan. Ya, yes, saya. Contoh macam kadang-kadang anak nak, habis tak ada orang nak hantar. Betul. Jadi itu sangat penting. Jadi bagi saya macam anak-anak saya semua, alhamdulillah, mungkin dari
saya tak ada darah seni daripada ibu bapa, tapi kerana saya dan Aiden, jadi anak-anak memang semua boleh katakan minat dari kecil. Sebab Noshi memang dari umur 2 tahun dan dari kecil lagi ya. Dari kecil dia dah ikut kita, mana kita pergi festival dia ikut persembahan. Dia mula menari berlakon dari usia 3 tahun. Dah boleh baca skrip sebagainya. Mungkin kerana dah minda darah tadi. Ya saya. Dan kalau cuma Dayan je, Dayan dia minat tapi dia malu sikit. Jadi dia cakap Aira sampai sekarang masih di kelas melentur bulu Sri Warisan. Sangat minat. Alia pun dah menunjukkan minat. Jadi bila mereka memang minat ni, jadi apalagi kita pun pupuklah semangat mereka. Cuma Moshi dan anak saya yang besar dah 16 tahun. Saya katakan tadi kan, anak-anak zaman sekarang ni mungkin dia konsentrasi dia kerana dia bersekolah di lain, bukan sekolah sekolah. Jadi dia punya mindset lain sikit. Jadi dalam usia berapa tu dia dah stop. Dia kata dia tak nak berlakon, dia tak nak teruskan lah. Jadi saya rasa saya hormati dia punya, betul, dia punya apa ni, kata orang pilihan. Pilihan dia. Kalau dia betul nak ke bidang pelajaran, saya kata boleh. Tapi apa pun kita boleh balance lah kan. Tapi dia masih suka menonton keseni di sekolah, dia involve dengan pengacaraan, dengan berlakon sebagainya. Bagus tu. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Kita buat orang kata nak stop tu, kalau minat dari kecil memang akan diteruskan walau kat mana orang berada. Saya rasa bukan saja didikan tetapi sokongan daripada ibu bapa ya. Mungkin daripada belakang, betul, sokongan betul. Motivasi tu yang paling penting. Betul. Cakap pasal tadi anak Kak Ina tadi, Noshin dia pernah terlibat dalam bulan bahasa kan? Betul, dia adalah Duta Bahasa. Ya, Duta Bahasa yang pertama dan terakhir lah buat bahasa ni untuk kanak-kanak kecil. Dia seorang bermula dari umur 5 tahun, seorang Duta Bahasa. Kerana dia berbahasa Melayu dari kecil. Masya Allah. Jadi dia memang kalau sampai sekarang pun di sekolah, kalau ada apa-apa tentang bahasa Melayu, tentang sketch, drama apa, dia yang apa ni kata orang lead the team lah. Jadi dia masa mengekalkan Duta Bahasa dia tu. Bagus. Jadi anak-anak masing-masing ada kelebihan masing-masing lah Kak Marina. Sebenarnya saya nak saya pun macam kira curious jugalah, saya pun nak tanya. Kalau anak-anak kecil ni, Kak Marina pernah katakan yang mereka sudah menunjukkan talent masing-masing atau minat masing-masing. Jadi kalau kita nak macam gauge sikit lah, macam dari umur berapa rasanya kita boleh nampak ciri-ciri anak-anak ni? Kalau dari setahun boleh nampak tak? Kita nampak anak joget-joget, oh maybe dia suka joget-joget. Macam tu. Terpengaruh kan? Terpengaruh. Betul. Sebenarnya betul. Dari kecil, dari baby dah boleh nampak lah. Sebab kita boleh tahu kan, diorang punya how they catching up bila diorang kita menyanyi, kita lalu baik. Diorang boleh hafal, diorang boleh baca, boleh nyanyi, diorang boleh bu. Macam saya nampak baby anak siapa, anak Caca. Dan dia saya rasa berapa bulan dia dah boleh buat dikibarat tau. Macam itu saya rasa rare talent lah, memang gifted lah. Kadang-kadang memang sebab ibu ayah, family kan. Jadi diorang punya ni kuat. Diorang punya darah seni tu kuat mengalir di dalam. Betul. Jadi saya rasa bila kita nampak benda macam tu, sesuatu yang positif, kita ibu bapa terus menggalakkan lah. Macam kita tengok anak kita suka baca pun, macam suka hafal benda ke apa, benda sesuatu yang baik, of course kita mak bapa nak galakkan. Jadi dari usia yang memang macam Syamah kata lah, mungkin dari kecil dah boleh dengarkan, berlaku ke apa ke kan, tonton, tengok YouTube dan sebagainya, benda-benda yang boleh mendatangkan aktif untuk anak-anak, merangsangkan minda. Sebab muzik ni semua pun merangsangkan minda, merangsangkan betul. Anggota dan sebagainya. Betul. Jadi dari awal lah, pastinya kita dari awal dah menggalakkan lah. Kalau anak saya kan, keluar je baby paksa joget zapin. Kena drill je. Tapi kalau dari kecil boleh dengar diorang boleh nyanyi in tune with the melody semua. So I rasa macam
dari situ kita boleh apa boleh guess lah yang you know ah. Betul. Macam anak saya Dayan walaupun dia tak nak masuk surah saya dia tak minat sebab kerana dia menonton semua produksi usia 3 tahun dia dah hafal lagu semua tak lagu production kita anak wah ya dia hafal sepanjang-panjang dia memang actually dia memang minat dia minat sekolah kecil-kecil boleh nampak dia berjoget semua cuma dia malu dia tak nak masuk dia jadi kita boleh tahu yang sebenarnya budak tu minat budak yang minat dengan budak yang tak minat dipaksa tentu dia lain kalau dipaksa kita suruh dia orang buat macam mana kita ajar pun dia akan lambat dapat tapi bila dia minat kan macam Jason katalah this word is from Jason kalau dah minat tak tahu pun boleh jadi tahu because you eager to learn. Kalau tak minat, tak tahu pun jadi tahu. Kalau tak minat, ya suruhlah macam mana pun tak tahu, tak boleh buat. Kan? Okey, sebelum kita akhir sesi jombongkan ni, mungkin pesanan, nasihat mungkin yang terakhir daripada Kak Marina Azri kepada para pendengar. Mungkin nasihat saya satu je lah kerana saya rasa mungkin saya tekankan di sini dalam menentuk buluh dan lubung dari anak-anak kecil kita. Mungkin kita ibu bapa juga harus terus menyokong anak-anak kita kalau kita nampak mereka minat dan ibu bapa kalau ada masa cuba luangkan masa untuk membawa mereka, ketengahkan mereka ke kepada satu langkah yang lebih ini contohnya bawa mereka ke kelas-kelas tarian kalau mungkin nak ada masa dan kesempatan kita ibu bapa mesti cuba untuk memupuk mereka semangat mereka tu dari kecil sebab macam tadi kita bincangkan kalau dia paksa kita nak cuba nak apa pun lebih susah boleh memang boleh sebagaimana kita cakap minat kalau ada minat dah besar kalau minat dia datang memang boleh so tak ada terkecuali tapi kalau dari kecil tu kalau dah ada nanti ibu bapa harus menyokong bukan saja dalam bidang seni saya nak cakap di sini apa saja adalah minat anak tu kita harus lakukan dari awal dan kalau boleh kita ibu bapa secara rutin lakukan bersama. Tak kira lah macam buku ke belajar ke agama ke tarian ke apa saja mesti daripada ibu bapa tu sendiri yang sama-sama menyokong. Baru benda tu jadi konsisten. Orang kata apa, kalau dah minat, tak tahu pun jadi tahu. Itu yang saya belajar dari. Ya, betul. Okay, baik. Terima kasih Kak Marina sudi meluangkan masa untuk berbual dengan kita. Kita akan move on lagi dengan podcast kami seterusnya. Tapi sekarang kita akan mengucapkan terima kasih lagi sekali Kak Marina kerana sudi melapangkan masa bersama kami dalam podcast Borak Seni. Terima kasih Kak Marina. Terima kasih Hamzah. Okey, sama. Terima kasih. Okey, selepas ini kita sentuh tentang dua perkataan iaitu double S dan triple S. Apa tu? Rahsia dan juga kita bersama dengan seorang bapa yang bergiat aktif dalam seni dan bagaimana beliau mendekatkan seni kepada masyarakat. Dan ini semuanya dalam segmen seterusnya Kita Kupas. Kita kembali lagi dalam rancangan podcast variasi kami iaitu Borak Seni. Okey, siri pertama Senizem bersama Sis Shay dan Broder. Okey, jangan lupa terus like dan kongsi media sosial kami FB dan Instagram Variasi Performing Arts. Now, topik kita kali ini melentur buluh biarlah dari rebungnya bersama tetamu-tetamu undangan. Yang penting ini bukan tembak kerana dirembat tetapi pendapat dan pandangan bukan tepat. Hanya pengetahuan masyarakat. Pastinya sesuatu pembelajaran yang bermanfaat. Salah cakap, kena sebat. Segmen kedua kita ialah Kita Kupas. Baik, tetamu undangan kita seterusnya dalam segmen Kita Kupas ialah saudara Ramlan Rasidi. Selamat datang Abang Ramlan. Terima kasih kerana diundang. Alhamdulillah, nampaknya Abang Ramlan ni masih segak lagi, bergaya pula tu.
Kalau si Shay nak tahu sebenarnya, kalau si Shay nak tahu Abang Ramlan ni atau dikenali sebagai Abang Lan lah, beliau yang saya kenali sebenarnya 20 tahun yang lalu. Sewaktu pembarisan Hari Kebangsaan bersama Persatuan Rakyat. Beliau adalah juga orang yang kreatif, pandai berjenaka, berlakon, menyanyi, mengacara. Semua je lah yang boleh Abang Lan. Baik, okey, sebelum I lupa ni. Sebelum I lupa tadi you ada sebut pasal double S dan triple S. Apa ke benda tu? Double S macam saiz baju tapi sebenarnya double S tu saya selalu letak dia sebagai short sendirilah. Dan triple S saya upsize kan sikit. Suka-suka je. Dia perkataan yang unik, kreatif tapi sebenarnya dia menyeramkan tau. Kerana sebenarnya bila saya cakap syok sendiri atau suka-suka je ni, ramai anak-anak kita di Singapura ni mereka memang bergiat aktif dalam seni, budaya, dari segi teater, tarian, dikit barat dan pelbagai lagi. Ya, dan ramai mereka bergiat di bawah naungan kelab masyarakat, badan-badan seni dan juga di sekolah pun ada. Tetapi yang sangat membimbangkan ni sebenarnya ni, betul ke mereka tunjukkan bakat tu atau persembahan tu? Cukup ke yang latihan diberi, yang dilatih, informasi yang beliau cuba sampaikan kepada masyarakat? Contohnya seperti tarian. Saya nampak di YouTube, di media sosial, ramai kumpulan-kumpulan atau penari-penari yang menunjukkan persembahan mereka. Tapi satunya ni kan, saya ni ada kemuskilan sedikit lah. Macam entah ya ke tidak ke, betul ke persembahan tu ada sumbang sedikit. Adakah mereka syok sendiri? Atau saja-saja je. Itu yang menyeramkan tu. Pandangan Abalan macam mana Abalan? Okey, kalau pandangan saya ni syok sendiri mereka ni kadang-kadang kita kalau tengok betul-betul, kadang-kadang mereka ni cuba nak buat kreatif lah. Jadi gaya kreativiti itu akan menonjol bila mereka buat dengan sesuatu yang syok sendiri. Tapi jangan terlebih ataupun terlalu melampaui. Kalau kita terlampau syok sendiri, nanti dia akan melencong ke era yang lain pula. Jadi pada pandangan saya, ada baiknya buat syok sendiri. Jadi mereka dapat terlalu meluaskan diorang punya idea, kreativiti diorang. Seperti kita kata, if there's no mistake, you cannot apa yang punya kesalahan atau apa itu. Jadi bila ada komen-komen daripada orang, you ni syok sendiri ya, then mungkin dia akan tanya, kat mana saya punya syok sendiri, apa yang boleh saya baiki atau apa yang boleh saya curahkan lagi. That kind of my persepsi lah. Tapi jangan tampau melampau yang syok sendirinya macam lagu misalnya lagu dia rentak Zafir tapi dia buat rentak Inang, rentak Asli, yang bukan-bukan lah. Itu kita tahu bila lihat mereka menari ni, dia dah show sendiri dah. Betul. Lah. Betul. That kind of thing. Jadi ada baiknya dan ada tak baiknya. Kita tengok pada siapa yang buat ataupun ada tidak baru ataupun orang lama. Macam mana cara-cara ni lah. Tambahan apa tadi Abang Lan tadi sebutkan tadi tu, tadi kita sentuh tentang didikan awal bersama tetamu kita tadi tu. Tapi didikan awal juga terutamanya kepada kumpulan-kumpulan seni atau pegiat-pegiat seni, penting tak mereka sebenarnya harus belajar asas dahulu ataupun informasi-informasi yang sebenarnya sebelum menunjukkan persembahan itu dengan baik, yang lebih berkualiti kepada masyarakat? Okey, asas tari itu mesti betul-betul ada lah. Jadi kalau kita dah ada asas, kita tahu apa dia punya tata susila pentas, tata susila dalam sekitarian, apa yang kita harus buat, apa yang kita tak perlu buat atau kita tak boleh buat. Jadi ini perlu sebelum kita buat sesuatu tarian. Kalau kita dah program sesuatu tarian tu, kita fikirkan juga, okey, adakah ini baik untuk sudut pandangan masyarakat, dari sudut pada seni yang akan kita persembahkan kepada masyarakat. Jadi pada saya, sesuatu subjektif lah. Banyak perkara yang boleh dipelajari, okay, kalau boleh dia berasas kita belajar sebelum kita
bukan buku lagu ataupun kita baca nak buat satu karya atau kreatif karya. Betul. Okey, so abang lah kita nak tanya sikit. Selain daripada peribahasa melentur buluh biar dari rebungnya, ada lagi satu peribahasa yang juga cukup menarik iaitu tuntutlah ilmu hingga ke China. China je eh? Ha. Saya tuntut sama US tau. Wah, gitu. Jauh eh. Feeling-feeling. Okey, jadi asas ini merupakan satu batu loncatan untuk kita terus berjaya. Tak berjaya pun tak apa. Yang penting ilmu tu cukup dalam diri kita. So, dan satu-satunya saya rasa penggiat yang sudah lama aktif dalam bidang seni ini juga harus lebih bersedia dengan minda yang terbuka, luas menerima perubahan kerana peralihan zaman ya. Dan generasi kini lebih kepada media sosial, digital dan aplikasi terkini seperti TikTok. Okey, apa pandang Abang Lan? Cuba share sikit. Okey, ini juga satu haluan di mana kita harus cuba untuk menembusinya lah. Seperti sekarang dengan sosial media yang meluas ni, kadang-kadang kita ada cabaran-cabaran yang akan dilemparkan ataupun disuruh oleh teman-teman kita, awak boleh menarikkan dari ini tak, buat ini tak untuk sosial media. Jadi bila kita sahut untuk cabaran, maknanya kita try ataupun cuba untuk ikut haluan yang baru, ikut pada peredaran zaman. Kita tak boleh berpuluh lama macam alamak, you kasi I lagu modern dan you ask me to dance apa tarian Melayu. Jadi macam boleh ke tak boleh ke, macam you rasa janggal. Tapi kalau macam you ambil cabaran tu mungkin you akan rasa okay, mungkin lagu macam misalnya kita ambil adalah lagu lagu Caca. Jadi kita menarikkan tarian Melayu tapi kita ada rendah apa gaya Caca, tapi kena lengkuk tangan dia ke dari bagi segi pandangan mata ke apa pakaian ke nampakkan kemelayuannya dari keseniannya. Jadi tak tercanggah atau apa, cuma kita must try to accept all this new era, new challenges yang sekarang berada dalam. Dia kena menyesuaikan dirilah. Yeah. Dan menerima dengan hati yang terbuka lah. Kerana saya rasa kadangkala juga yang senior dan seniorita yang berpengalaman dalam seni ini harus minda mereka harus buka dengan luas ya, kerana peralihan zaman ini, kerana ada media sosial, teknologi yang baru, dan ada yang mungkin kata mereka tidak dapat menerima perubahan ini, harus kekalkan yang lebih tradisional. Tapi anak-anak muda pula kata tradisional, alamak, outdated lah kan, benda-benda yang lama, old saya fashion, nak benda yang baru. Betul. Itu yang kita lihat anak-anak tidak minat, tidak cenderung pula kepada seni dan budaya ni. Jadi bagaimana kalau Abang Lan pula rasa kita boleh menunjukkan seni sebenar, budaya sebenar kita ni, bukan saja kepada generasi sekarang tetapi masyarakat umum yang mungkin orang-orang Cina, orang India. Bagaimana Abang Lan? Okey, kalau saya ambil contoh kalau dulu satu trend tarian jukit, di mana kita akan tengok tarian jukit saja. Lepas tu trend tarian sapin je. Tapi kalau kita tengok tarian jukit dulu dengan tarian jukit sekarang, amat berbeza. Jukit dulu very tertib, diorang tak ada macam lompat sangat ataupun diorang bincang sangat. Diorang macam tertib, tangan dia gerak, dia macam masih tertib. Lembut dia, lembut dia juga ya. Lembut dia masih ada. Tapi sekarang dulu tengok, budak-budak akan joget dan lompat. Seram saya tengok jatuh bentar. Abang Lan pun buka juga. Bila kita tengok ini trend gini yang macam cakap, jadi budak-budak makin semangat. Bila kita tengok macam Alang pun cuma ke depan ke belakang zaman dulu mungkin dia ke depan ke belakang dia pusing. Jadi bila orang kata tarian Melayu tanah air rasa depan belakang pusing, itu satu ayat yang dulu orang akan pakai. Kalau maksud tarian dia alamat tanah air berkuasa kemudian ke kiri atau pusing. Tapi sekarang kita nampak orang boleh melompat, orang boleh memanjat,
untuk suatu tarian. Yeah, Zapin juga dulu Zapin, cuma Zapin ayun karena kita ayun di pusing. Tapi sekarang Zapin, alih-alih itu kok macam buat Yayasan Wasan Johor. Bila dia mulakan trend di mana Zapin dia ada bergaya-gaya yang begitu menarik, di mana beli-beli sekarang bila tengok Zapin yang dia berminat. Mereka nak masuk tarian tu untuk belajar Zapin. Sebenarnya yang lain basic tu dah pakai aku lagi dulu. That kind of thing. Kita mesti harus fikirkanlah yang okay, this is must to carry on dengan gaya-gaya yang boleh menarik beliau untuk masuk ke tarian dalam tarian Melayu. Okay, Abang Lan, kita nak tanya sikit tadi kita tentang bicarakan tentang zaman moden, zaman dahulu dan sebagainya. Jadi pernah tak Abang Lan rasa yang keluarga ataupun anak-anak Abang Lan sendiri pernah cakap, alamak malunya bapa aku kat atas pentas, malunya bapa aku kat TV, ataupun kawan-kawan mereka pun akan kata, itu bapa kau kan, tu bapa, bukanlah, you know, benda macam tu. Jadi macam pencen dalam TV, sudahlah, kasih je lah orang-orang muda, pencen je pak. Jadi pendapat saya, ya kita harus belajar lah dari bawah dulu ya Abang, ya Abang Jo. Tersusul pula. Pernah tak? Pernah tak anak-anak pernah cakap macam tu? Anak-anak saya membesar dengan saya sebagai guru tari. Jadi mereka tak ada rasa macam, okay lah, Papa you have to stop dance kakui, macam you have to beauty ke apa. Pasal dari mereka sebelum lahir, even saya berkenal, tapi istri saya berkenal dengan saya, dan saya kata saya seorang penari atau guru tari, dia agak macam rasa, okay, betul ke ini macam penari ke apa. Untuk penari tak ada lah. Okay, ya kan karya moden dengan apa ya. Bila saya, okay, saya dah macam ada kumpulan sendiri, saya mengajar, saya berkecimpung dalam tari ini dengan kumpulan seni. Jadi, bila orang rumah tengok, okay, dia accept saya sebagai sarok dari keluarga saya pun. Pertama kali bila dalam sekolah bila saya dengan tiga nak berubah dalam tarian, mereka dah kata-kata pemenari. Pasal dengan satu, dengan dua saya dalam school band, dengan tiga saya school band dalam tarian. Jadi bila saya masuk tarian, jadi macam terlari ke apa juga. Jadi pertama kali bila saya ajak orang tua saya, saya menari adalah bila ada peraduan tarian di masa itu ada pesta pemuning punya pesta festival tari ya. Di mana saya menari di drama center, orang di rumah saya datang dan menonton. Selepas tarian tu saya jumpa orang, saya kata, how boleh saya menari seterusnya? Dia kata, kau minat, kau teruskan. Yes, my parents and my wife. Dia my daughter pula, my ketiga anak-anak. Mereka juga belajar sedikit saja tarian saya, tapi siapa mereka tak minat dalam tarian. Mereka belajar bila ada majlis perkahwinan sepupu mereka, ataupun saudara mara, mereka belajar tarian kat sana. Jadi mereka pun tak dicung lah, atau tak halang bapaknya masih menari lagi. Even masih sekarang, bila masa circuit breaker ni, bila saya dapat dust challenge daripada beberapa orang-orang ni kat rumah sampai saya kunci orang, kata korang dalam bilik jangan keluar until saya dah habis selesaikan saya nampak video tu. Tapi bila saya buat tu, saya kata okey lah, jadi faham tarian ke habis. Sekarang ni tengah meeting, Zoom meeting ni, mereka semua dalam bilik tak? Tapi saya rasa apa yang Abalan buat di FB, terutamanya menunjukkan tarian-tarian Abalan tu, dia satu inspirasi tau, Syik. Kerana nak buat seni ni, tak kira umur Abalan umur macam Abalan ni, saya rasa saya tak nak sebut lah umur Abalan ni, tapi tenaga beliau sebenarnya yang menunjukkan kesungguhan Abalan sebenarnya dalam bidang seni, Abalan sebenarnya selepas buat ni tarian, walaupun dia dalam satu minit ke selepas tu sakit sikit badan pun ada lah. Dah penat lah kan? penat. Rasa
Jadi pendapat saya sebenarnya kita harus belajar daripada bawah. Asas tu mesti ada untuk membekalkan kita dengan ilmu-ilmu ni Balan supaya dia tak jalan dengan sesat. Jadi kita nak didik masyarakat kita. Jadi ada informasi yang lengkap. Oh, begitu indahnya seni dan budaya kita sebenarnya. Daripada syok sendiri atau saya sahaja je. Itu yang maksud saya double S kan triple S. Saya tahu. Pandangan Syi macam mana Syi? Okey, jadi bagi saya, saya pun mempunyai anak-anak yang kecil. Dan juga anak saya yang umur 6 tahun dari... umur dia 3 tahun dia dah boleh nyanyi, dia boleh nyanyi. Habis nyanyi dia pun in tune pula tu. Semua macam melodi dia semua perfect. Jadi saya pun terperanjat pasal dia pun tak ada apa-apa coaching, saya pun tak ajar dia. Jadi dari kecil lah. Jadi dalam family saya pun memang ada turun dalam darah daging saya ada juga ahli muzik dari Bushman, kumpulan Bushman dan sebagainya. Jadi itulah nak katakan memang terpengaruh lah bro je cakap jadi masa juga tidak mengizinkan kita macam banyak sangat kita nak borakkan banyak perkara yang kita belajar dan informasi yang sangat baik juga dapat bermanfaat kita bersama. Jadi kita gulungkan perbincangan kita pada hari ini, mungkin kata akhir atau pesanan dari Abang Lan, silakan. Silakan Balan. Okay, pesanan saya pada semua yang menonton dengan Tuan-tuan tu jangan hilangkan tradisi Melayu kita lah, baik dari segi tarian, dikit barang. Kalau kita tengok dikit barang pun gerak-gerak dia dengan gerak-gerak tarian lah. Sebenarnya walaupun orang tepuk duduk, tepuk tangan, gerak tarian tu masih ada. Kemudian asas tarian tu jangan lupa bagi kita mesti lah belajar dari mula. Okay. Saya belajar asas bila saya dah masuk International Dance Company, baru saya belajar asas. Sebelum tu saya menari, ikut saja apa yang program buat, saya ikut. Jadi bila asas tu bila itu, dan sebelum dance company, masukkan tarian seperti itu. Dan masuk program sendiri dan saya kembangkan juga. Jadi kalau boleh, pelan-pelan kita program ini kembangkan seni, apa seni yang kita nak ubah, apa yang terburi, kita teruskan. Okay. Kalau rasa minat tu ada, terburi. Jangan tahan ataupun sekat diri di mana kata alamak masyarakat tengok aku macam canggung ke tekuk ke apa. Jangan. Teruskan apa yang kita nak buat. Kalau tak buat sekarang, nanti masa akan datang, kita akan rasa macam alamak, I should do that before. Aku sepatutnya dah buat itu dari itu. Cuba. Kalau boleh, majukan seni Melayu, seni Melayu dan juga apa-apa bidang yang terima kasih Abalan kerana sudi kongsi dan ilmu-ilmu sedikit sebanyak pun kita dapat pelajari sedikit tentang bagaimana kita nak kembangkan seni dan budaya dan didikan awal kepada anak-anak kita. Sebab tu melentur bulu biarlah dari rebung. Terima kasih Abalan. Semoga kita berjumpa lagi dan semoga berjaya Abalan ya. Okey, jumpa lagi Abalan. Assalamualaikum. Kita sudah pun berada di akhir sesi podcast episod pertama kita, Melentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya. Dalam siri pertama kita, Senizem. Moga anda dapat meraihkan ilmu dan informasi yang baik dari kami semua. Ingat, ini santai-santai sahaja. Yang penting, ini bukan tembak. Kerana direbat tetapi pendapat dan pandangan bukan tepat, hanya pengetahuan masyarakat. Pastinya sesuatu pembelajaran yang bermanfaat. Salah cakap, kena sebat. Aha. Kongsi dan like media sosial di FB dan Instagram Variasi Performing Arts. Dan juga kalau anda ada pendapat atau pandangan, email kami di variasi.performingarts@gmail.com. Podcast ini dibawa oleh Variasi Performing Arts. Kita jumpa anda pada episod kedua tidak lama lagi dan kita kupas, kita bongkar isu seni seterusnya bersama saya Sis Shay Roger dalam Borak Seni.